Halo semua, welcome back again with me again. Selamat datang di Santek. Kali ini gue gak bermain game seperti biasanya, apalagi gue lagi gak Melo Saga. Dan di komunitas tempo nih, jangan lihat dulu pisaunya, nanti kena dolarku nih gitu ya. Nah, di komunitas tempo gue baru ngevote, gue bukan ngevote sih, kayak ngasih lihat nih, ini sneak peeknya nih ya. Jadi kira apa tuh barangnya tuh nih ya, karena udah banyak banget yang nebak ya. Ada yang nebak, sampai yang nebak ganja, itu nggak mungkin deh, nggak mungkin, itu haram, dosa ya, nggak bisa. Barang-barang gue mah syariah. Ngomong syariah, modelnya begini tampangnya. Sini. Nih ya, jadi ini pertama, barang pertama. Gue jadi ada dua barang, ini gue taruh dulu. Gue gak bakal yang panjang dulu karena alamatnya juga belum gue copot. Jadi ya begitulah. Ada yang nebak juga, ada yang nebaknya bener, ada yang nebaknya salah juga. Kayaknya banyak yang salah gitu, banyak yang ngaco. Ya mentang-mentang ada gambar ya, pada keliru. Masa gue beli begitu, gak mungkin. Jadi gue lebih bagus, lebih panjang, lebih kuat, lebih tahan lama. Gak mungkin gue mah, lebih tahan lama. Jadi sini gue bakal buka dulu nih, panjang dulu. Itu ada gambar gelas pecah, intinya gue gak tau, gue handle with care tuh, hati-hati, intinya gitu ya. Barang mudah pecah, padahal setau gue ini gue bukan beli kaca. Cara bukanya gimana ya, gue bakal ngebukanya secara rapih. Tapi kan karena kardusnya juga sobek. Jadi ini adalah barang yang gue beli. Ntar untuk Q&A gue bakal gue buat nanti ya. Kok ini keras ya, kayak hidup gitu loh ya. Jadi lo ya sabar, emang butuh perjuangan kalinya. No, kalian mau bertek-bertekin ya di belakang tadi gue. Ini dia. Kembali. Nah, bener nih. Yeah. Ini ada Leistenmir. Leistenmir. Nah, kalau bahasa Arab Leistenmir. Di sini ada Leistenmirnya. Mic-nya? Nah, itu. Yang tadi kotak kecil tadi, itu mic-nya. Mikrofon, ya. Yeah. Ini gue bakal taruh dulu, dan ini dia mic-nya. Bakal gue buka. Ya iyalah, udah gue beli, masa gak gue buka sih? Bubajir. Ini bakal gue buka pelan-pelan, karena ini mahal banget. Jangan salah lu, ini buat gue, kantong gue mikir, buat apa gue beli barang ini, coba, ha? Heran gue tuh, ada orang beli barang beginian gitu. Kenapa coba gue beli? Kenapa beli barang ginian? Padahal sebelumnya tuh udah bisa gitu loh. Tapi itu biasa lah ya, karena manusia pasti kan kurang puas ya. Jadi pengen lebih dan lebih. Wah, paketnya ditutupi paket ya. Ingat, paket. Kalau yang di sini dada. Ya, ini dia ya. Kayak ini, apa, kayak apa aja dah. Made in China. Ini ori apa KW gue beli nih? Entahlah. Harusnya sih ori ya. Bentar. Jadi ini mikrofon yang gue beli. Ya, yeah. Sebenernya kalau lo orang yang suka searching mikrofon, pasti harusnya udah tahu ini mikrofon apa gitu. Ini adalah mikrofon Pipine, ya. Gua gak tau kayaknya bakal mirroring, tapi bodo amat, anggap aja lu baca, bisa baca ya. Ya, Pipine. Series apa bang Pipine-nya bang? Lupa. Apa ya? Pokoknya belakangnya B. 699B atau 6969. Pokoknya gitu lah ya, gua agak-agak lupa. Ini dia. Duit. Gua gak bisa banyak duit buat ini doang. Gak ngerti, gue masih bingung kenapa gue beli ini coba. Nih, untuk lo ya, bingung gue. Kalau lo tahu penghasilan gue dari YouTube, pasti lo kayak, buat apa beli kayak gini ya, gitu, mending yang lain.
gitu ya. Nama juga manusia gitu kan ya, mau upgrade gitu loh. Ini demi konten gua buat channel kedua gua, untuk lu yang enggak tahu namanya Odonto TV, itu bakal ngebahas berita-berita yang lagi hits di Indonesia terutama. Cuman ya mati gara-gara gua sibuk. Ya gua sibuk tiduran. Biasalah. Orang sibuk mah gitu. Ya. Oke. Ya kita buka. Aku deg-degan nih. Duit ini teh, aduh. By the way, ini barang ini bisa gue bilang ini barang termahal yang pernah gue beli di ini ya, online shop ya. Karena gue biasanya kalau beli barang itu offline mulu. Gak tahu kenapa, gue beli laptop juga offline. Gue samperin ke Bekasi orangnya. Nah, by the way, ini mikrofonnya. Begini ya, nih. Tuh kalau mau lihat, tuh. Ya, yeah, mikrofonnya begini. Gua harap sih, gua lupa gua ngambil warna apa. Jadi gua dapat warna ungu ya. Ini ada tutorialnya ya. Oke, gua udah bisa tinggal colok katanya. Ini gua dapat busa. Agak ngocok itu apa? Oh. Seneng aku. Ini adalah barang termahal yang gua punya. Enggak sih, laptop lebih mahal sebenarnya. Cuman ya, ini barang yang paling krusial sebenarnya, karena gitulah. Ini apa? Oh, ini ya. Tripod, mini tripod. Oh, berat juga, kirain gua enteng loh. Sih, dapat mini tripod. Kayaknya enggak bakal gua pakai karena gua udah beli ini. Ini juga ya lumayan lah. Ini harganya berapa bang mikrofonnya bang? Gue beli di harga di Tokopedia itu 617, jadi 617.000 ya, 617.000. Lu nggak salah dengar tuh, nggak ngerti gue kenapa beli mikrofon mahal-mahal padahal yang murah juga banyak. Cuman sekali lagi gini ya, tips dari gue, kalau lu beli barang ini agak mahal sedikit tapi saat lu jual itu nggak terlalu turun, daripada lu beli barang murah lu jual itu udah gak ada harganya cuy. Jadi mendingan lu beli agak mahal, lu jual turun sedikit, it's okay, yang penting masih ada harganya. Gitu sih, kalau gue ya. Contohnya laptop gue ini kalau dijual mungkin masih gede banget, masih mahal banget gitu loh. Yang masih baru sih. Gini doang, isinya kirain bakal banyak. Ini mikrofon ya. Di luar ekspektasi gue, kecil juga ternyata, cuman besi ya. Ini kayaknya buat nimpuk anjing, anjingnya bisa mati. Cuman buat apa juga gitu ya, lo beli mahal-mahal buat nimpuk binatang doang gitu. Oke, gue taruh dulu karena ini barang mahal buat gue. Kalau buat lo murah ya, ya udahlah. Coba lo komen dong, gue penasaran. Lo abis barang paling mahal yang lo beli di online store ya, barang yang paling mahal yang lo beli di online store, coba komen coba, gue penasaran. Lo orang pernah beli apa itu? Mungkin ada yang pernah beli iPhone 12 yang baru rilis gitu kan, yang gak ada chargernya. Terus ini cara bukanya gimana? How to open this? Set, sampai tembus begini. Wah, bener-bener gak rusak nih. How to open this bang? Oke, okay. Up. Wait a minute, kebalik bego gini. Si bego ini bukannya di sini dong. Ini mah murah nih. Ini mah murah. Jadi gua enggak terlalu, kalau rusak juga is okay lah. Tapi janganlah. Jadi ini adalah stand mic ya. Lo bisa kalau ngeliat si Dida nih, kalau lu lihat streaming Dida kan ada begini tuh. Ini mikrofonnya di sini kan dia nih. Ini anggap aja ini mikrofon. Begini kan dia ngomong begini. Nah, itu. Ada stand mic-nya. Ini namanya stand mic, cuy. Kalau tadi dapat mini tripod sebenarnya. Ini. Jujur ini baru pertama kali gua beli, gua enggak ngerti. Gua enggak tahu kayak ih kayak seru dipunya gitu. bukan gara-gara kebutuhan, emang karena pengen aja gitu, iseng aja, iseng bermanfaat. Ini bagian atasnya mana, bagian bawahnya mana? Inilah. Ada buku panduannya loh ini. Gak ada buku panduannya kah? Ya, tidak ada. Bodoh amat lah ya. Anggap aja ada. Terus di sini gue dapet ininya ya. Ini alat fitness.
Terus ini, oh ini buat stand mikrofon ya. Jadi mikrofonnya lu taruh sini. Nah, oh mikrofonnya, oh yang ini, yang begini ya. Oh alah, kirain gua bakal. Caranya gua nyambungin ini ke sini gimana? Ah. Yap. It's a problem, dude. Udah lah ya, mikirin itu nanti aja, gampang itu mah. Semua bisa diatur. Ini buat nyantolin ya. Masih tempat nyantolinnya lebih bagus daripada tempat ini ya. Gua bakal buka dulu. Gua apa lah? Ini barangnya murah soalnya. Barangnya ini cuman stand mic doang di Tokopedia 45.000, beli paling murah. Ye. Karena emang buat ini doang. Jadi kita dapat ini buat nimpuk. Gua bakal nyoba. Ada suara belnya. Nah ya, gue bakal coba pasang, bakal coba ngerakit dulu. Apakah ini gue bisa atau tidak? Ini udah berapa menit videonya, gue gak bisa ngeliat. Oke, di sini kira gue tadi gak ke-record, ternyata ke-record ya. Karena mata gue minus, udah pakai kacamata tetap gak kelihatan tuh angkanya. Kecil banget soalnya. Ini gimana cara ngerakitnya? Inilah makanya kawan baca tutorialnya baru beli. Ini beli dulu baru baca. Oh iya ini. Jadi ini tuh begini, set dimasukin ke sini, ya kan? Gue bakal coba di meja unik, meja gue yang kecil lucu dan imut ini, bakal dibuka dulu. Ya gue bakal ngetes dulu nih, ya. Kira-kira gue berbakat gak sih jadi tukang-tukang beginian? Ya, siapa tahu kan bisa ngasilin duit. Apa yang bisa ngasilin duit kerjakan kawan-kawan. Itu prinsip hidup ya. Jangan milih-milih kerjaan. Lagi COVID nih, COVID-19. Tolong, kenapa nggak mau masuk ya? Kenapa dia tidak mau masuk? Kenceng ya? Cuman di... Ini kepala yang bolongannya gede, boleh deh. Masa begini sih? Masa gini? Setahu gua ininya di bawah. Cuman ininya ada apa ya, semacam kayak... penghalang gitu sih. Ya, bego kan? Emang bisa dibuka, tolol. Jadi pas, itulah gunanya baca tutorial. Ya jangan asal, pokoknya gitu lah ya. Udulah itu mah. Lagi ini gak terlalu penting lah, nanti aja nih mah. Gua otak-atik yang penting ini. Kita akan coba mic ini. Mic yang sangat-sangat amat mahal buat gua. Yoi. Kalau buat murah ya udah. Pertama ini gua bakal gua sikirin-sikirin dulu. Barang-barang yang sudah tidak berguna ini kita bakal umpet-umpetin dulu. Buat nyobain. Sama gue penasaran ini. Oh, gini aja bisa sih. Enggak sih. Ini stand-nya begini bisa dicopot ya. Oh, bisa dicopot, bos. Bisa dicopot nih. Tuh, bisa dicopot, kawan-kawan. Tuh, jadi ini tinggal dimasukin ke sana. Gitu, bisa dicopot. Jadi, gitu lah ya. Sekarang cara pasang gimana? Kita bakal coba dulu untuk audionya apakah oke atau tidak. Karena saya cuma numpang beli doang. Karena resiko beli barang online kan gitu ya. Kita nggak tahu audionya sebagus apa. Di sini gue bakal langsung coba. Kata sih plug and play ya. Kita akan coba. Kita akan membuktikan plug and play-nya tuh bener-bener cuma di plug dong atau harus diapain gitu ya. Oke, di sini udah kencang. Nah, udah. Inilah gunanya. Gunanya Om M.2. Harusnya setahu gue dapat komputernya deh. Ya nggak sih? Gue harus dapat komputernya ya? Entahlah. Ntar kalau kurang gue tinggal beli lagi. Gue sekalian mau beli pop filter ya biar audionya nggak... Biar ini nggak bau jigong gitu loh.
Tau sendiri. Set. Set. Yoi. Mahal bener, mahal-mahal. Inilah kawan yang namanya muah, minta ampun. Ini kalau lo punya duit juga bisa beli. Lagi stok kok, barangnya ready stok. Cara ngasih ini gimana dah? Jadi nih kalau cuma buka doang gak bisa, gak ngerti cara pengen buka gitu. Oke, bisa. Di sini gue bakal coba, oh ya gue lupa ini. Ininya USB ya, jadi gue tinggal plug and play, ini dia, makanya gue beli yang ini karena tinggal plug and play doang. Dan gue liat reviewnya bagus. Sebenarnya gue pengen beli Leviosa, cuman sold out, ya gue gak tahu restocknya mungkin Januari, cuman karena takutnya duitnya sudah menghilang duluan, kepake buat apa entahlah gue. Ya makanya gue beli, gitu cuy. Gue bakal ngetes dulu audionya, penting bisa dulu aja. Kalau lu gak denger ya maaf gitu ya. Gila. Tes. Ntar dulu nih, gue mau nyoba dulu nih ya. Tes. Ntar dulu cari-cari gimana ya. Oh, setting dulu, Pe. Jadi ada setting-setting dulu, gue masih gak ngerti. Ini cara on-on-on-on-nya mana, gak ada ya. Tes. 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 Wih. Ntar gua ini deh. Gua itu. Gua kasih lihat audio. Tapi gimana caranya ya? Gimana caranya itu kesini gitu loh. Gua harus ngasih lihat dulu gitu loh. Gua juga belum ngeliat, belum ngedenger nih gua. Audionya ntar gua bakal... gua bakal capture deh ya. Biar lu bisa ngeliat juga nih. Audionya gimana sih kira-kira? Apakah bagus atau tidak gitu loh? Karena ini mahal. Kenapa gue beli ini? Gak ngerti gue. Itulah kalau orang gabut. Kalau orang gabut dikasih duit ya begini lah. Apalagi coba? Gue bakal ngerekam dari laptop gue. Jadi lu bakal ngeliat situ, gue ngeliat sini. Lu juga bakal, tapi pas ngedit gue bakal gak bakal. Ini audionya pun gak bakal gue edit, jadi oke lah ya. Tes. Ah ya, tes. Testing. Yoi, ini gain, baru gue inget gue ini gain cuy. Tes. Ini audio apa sih? Volume cuy. Tes. 1, 2, 3, tes. Tes, gue bener-bener pernah bingung. Nanti lah ya. Oke, mungkin segini aja videonya. Ntar hasil editannya bakal gue kasih lihat ke lu. Gue masih belum, gue cuma baca-baca doang. Gue masih bingung cara ngaktifin gini gimana dan kawan-kawannya. Sejauh ini sih bagus-bagus aja ya. Cuma gue masih gak ngerti sih, nanti lah ya. Oke, mungkin segini aja video gue kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe. Tentunya kalau lu suka dengan konten gue kali ini. Ini apa? Kali ini bacanya volume sih. Cuman ya begitulah. Tes. Aduh, sampai merah jangan. Tes. Yo, ya mungkin segini videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe tentunya ya. Makasih nih. Dan Q&A-nya bakal gua upload secepatnya dengan menggunakan mikrofon yang baru ini. Gua masih enggak ngerti ini yang depannya mana. Tes. Oh, salah. Oh, depannya yang ini ya. Depannya yang ini nih, yang gue tunjuk sekarang. Kalau gue ngadep ke sini suaranya bakal bledak, bakal mentok. Makanya gue lagi ini dari kiri ya. Jadi mungkin segini videonya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and then see you next time. Gila, 2021 gue potong rambut. Ini udah panjang banget sih. Kayak cewek gue. Kayak skinny fat, bentar gue. Kalau nggak skinny rack, nanti gue botakin sini. Yoi. Dah. Bye. Lalu ya. Gila, gue kurus banget. Setuju. Oke, bye-bye semuanya. Dah. Mati nih. Tell me pretty lies. Look me in the face. Tell me that you love me. Even if it's fake.